Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala Syekh Al Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adam rahma fi ulumi fi daraini amin. Wa qala aidan qadin talaktu min ahlil kalami ala syai'in ma zanantuhu qattu. Dan berkata pula ia, qadin talaktu, sungguh aku telah melihat min ahlil kalami, daripada ahli kalam, ala syai'in, atas sesuatu, ma zanantuhu qattu, yang aku menyangka akan dia, ya, syai'in, ma tidaknya, tidak yang aku sangka dia. Aku melihat daripada aku pernah melihat daripada ahli kalam, para ahli ilmu kalam, berada di atas sesuatu yang aku tidak sangka bisa begitu, gitu. Yang aku enggak sangka bisa berbuat begitu. Kayak kita, gua enggak nyangka tuh, gitu. Dia bisa begitu. Gua kagak nyangka. Dia bisa begitu. Ilmu kalam. Wala ayyubtala al-abdu bikulli ma nahallahu anhu ma 'ada syirka khairun lahu min ayanzura fil kalam. Wala an sungguh bahwa yubtala al-abdu, dibana akan seorang hamba, bikulli, dengan setiap, ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang darinya, dibalak dia dari setiap apa yang dilarang sama Allah. Jadi dia dibalak dari setiap apa yang dilarang. Ma ada syirka, selain syirik. Artinya apa? Dia melakukan terus tuh apa yang dilarang sama Allah, selain syirik. Khairun, itu lebih baik. Min ayyan zura, daripada dia memikirkan fil kalami, tentang ilmu kalam. Masyaallah. Saking jeleknya ilmu kalam, masih lebih baik dia berbuat apa yang dilarang oleh Allah selain syirik. Wa hakal karabisiyu, dan telah menghikayatkan oleh al-Karabisi, anna syafi'iyya, bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, su'ila, beliau pernah ditanya, an syai'in, tentang sesuatu, minal kalam, daripada ya, tentang ilmu kalam. Faghadiba, lalu beliau marah ditanya tentang ilmu kalam. Waqala, dan beliau berkata, sal an hadza Hafsan al-Farda wa ashabahu akhzahumullahu. Tanya olehmu tentang ini kepada Hafs al-Farda dan para sahabatnya, akhzahumullahu, semoga Allah menghinakan mereka. Insyaallah. Saya teringat nih dulu guru saya Kiai Syafi'i Hazami, beliau ditanya tentang zakat profesi. Zakat profesi.
Jawaban beliau begini. Beliau enggak jawab demikian, 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 enggak. Jawabannya, karena dia enggak setuju dengan zakat profesi. Beliau enggak setuju dengan zakat profesi. Jawabannya apa? Jawabannya, tanya aja dah sama sapi Antonio gitu. Iya. Selalu begitu. Pertanyaan jawabannya begitu. Pertanyaan itu jawabannya begitu aja. Sama dengan ini. Tanya aja dah. Saya enggak setuju. Tanya aja sama dia dah. Subhanallah. Saya dari dulu sempat berpikir, kok kiai jawabannya begitu ya? Ada apa ya? Guru jawabannya begitu ya? Nah, ternyata ada sesuatu di balik itu. Ada ilmunya. Makanya kita sama guru, dah iya aja udah, nurut aja. Pasti ada alasan. Kenapa beliau berkata demikian? Kenapa beliau berbuat demikian? Jangan kita tentang. Ini baru saya baru sadar ya. Oh, itu rupanya cara menjawabnya begitu. Jadi singkat aja jawabnya. Tanya dia aja lah. Kalau saya enggak setuju, tanya aja bagaimana bagaimananya. Nah, sama dengan Imam Syafi'i ditanya tentang ilmu kalam yang beliau enggak setuju dengan ilmu kalam. Ente tanya aja Hafsan Al-Fard. Marah, beliau marah. Marah. Tapi marahnya dijaga dengan tanya aja dia. Coba kalau jawab sendiri, bisa jelekin orang kan. Ya kalau dijawab langsung bisa jelekin. Dengan jawaban seperti itu, kamu tanya Hafsan Al-Farad aja dah. Selesai. Ya, jadi guru saya Kiai Syafi'i Azami, beliau memang enggak setuju dengan zakat profesi. Orang sekarang pada setuju. Saya ikut guru saya aja. Walamma marida Syafi'i radhiyallahu anhu, tatkala Imam Syafi'i sakit radhiyallahu anhu, dakhala alaihi Hafsun Al-Fardu, lalu masuklah Hafs Al-Fardu datang kepada Imam Syafi'i, waqala, dan berkata, man ana, siapa saya. Ini kan kalau kata bahasa kita belagu amat. Belagu amat datang, siapa saya, siapa ini. Pernah dulu ada orang datang ke rumah saya nanya, siapa saya, katanya, siapa saya. Kata saya, gampang aja, saya gak kenal, jatuh kan. Nanya ke rumah siapa saya, tapi saya gak kenal memang, tapi kayaknya ini orang jahat, ini gak baik ini orang. Jawaban saya gampang aja, saya gak kenal, jatuh kan. Langsung jatuh. Nah, seperti Imam Syafi'i sama nih. Beliau ditanya, siapa saya? Faqala, lalu dia, Imam Syafi'i udah kenal ini. Imam Syafi'i udah kenal. Faqala, maka jawab Imam Syafi'i, Hafsun Al-Fardu. Imam Syafi'i langsung jawab, Hafsun Al-Fardu. La hafizakallahu wa la ra'aka hatta tatuba mimma anta fihi. Kemudian beliau mengatakan lagi, semoga Allah tidak memelihara engkau dan tidak menjagai engkau sehingga engkau taubat daripada apa yang engkau ada padanya. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i marah banget nanti.
ini kan la hafizakallahu, semoga Allah tidak memelihara engkau, tidak menjaga engkau sehingga engkau tobat. Berarti disumpahin. Sehingga engkau tobat. Masya Allah. Kita baru pernah lihat nih Imam Syafi'i marah kayak begini. Ya, kita baru lihat nih Imam Syafi'i marah banget nih. Sampai seperti ini Imam Syafi'i marahnya. Jadi kalau begitu boleh marah. Ya. Ya. Jadi kalau begitu boleh marah. Sesuatu yang pantas marah. Sesuatu yang enggak pantas marah, jangan marah. Wa qala aidan, dan berkata pula Imam Syafi'i, lau aliman nasu ma fil kalami minal awa'i la farru minhu firarahum minal asadi. Jikalau manusia mengetahui ma fil kalami, akan sesuatu yang ada di dalam ilmu kalam, minal ahwa'i, daripada hawa nafsu, la farru, niscaya mereka lari, minhu, daripada ilmu kalam itu, firarahum minal asali, seperti larinya mereka dari singa, kata Imam Syafi'i. Wa qala aidan, dan berkata pula Imam Syafi'i, idza sami'ta rajula yaqulu, apabila engkau mendengar seorang laki-laki berkata, al ismu huwal musamma, isim itu adalah musamma, au ghairul musamma, atau ghairul musamma, fashhad, maka ketahui olehmu, bi annahu, dengan bahwasanya dia itu, min ahlil kalami wa ladina lahu, bahwasannya dia itu termasuk ahli kalam dan tidak ada agama baginya. Jadi istilah ini huwal musamma ghairul musamma, ilmu kalam. Sekarang ilmu kalam sudah merajalela sekarang, apalagi di kampus sudah. Ya, bukan satu doang ilmu kalam, tapi menjadi ilmu perbandingan. Sudah menjadi perbandingan. Makanya ketika ingin dijadikan perbandingan, para ulama di UIN itu berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Wa qala Za'farani, qala Syafi'i, berkata oleh Za'farani, berkata Imam Syafi'i, hukmi fi ashabil kalami, hukumku pada orang-orang yang mempunyai ilmu kalam, ayudrobu, mereka dipukul, bil jarini, dengan pelepah kurma. Jadi hukumku, kata Imam Syafi'i, pada orang-orang yang mempunyai ilmu kalam, agar mereka itu dipukul dengan pelepah kurma. Udah dipukul, wa yutafa bihim fil asyairi wal qabaili, maknanya sama. Diarak, dikeliling, diputar, ditawapin, maksudnya diarak kepada mereka di kobilah-kobilah, dipukulin pakai pelepah kurma, diarak. Imam Syafi'i sampai begini nih, saking keselnya Imam Syafi'i sama orang yang punya ilmu kalam. Masya Allah. Wa yuqalu, dan dikatakan, haza jaza'u man tarakal kitaba wa sunnata wa akhaza fil kalami, ini adalah balasan
orang yang meninggalkan kitab dan meninggalkan sunnah dan mengambil pada ilmu kalam. Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i dikatakan ada gelarnya Nasiru Sunnah, penolong sunnah. Sampai begini Imam Syafi'i. Orang yang mempunyai ilmu kalam dipukul pakai pelepah kurma lalu diarak keliling kampung. Iya. Pada kabilah-kabilah keliling kampung sebagai balasan. Dia tinggalkan Al-Qur'an, dia tinggalkan sunnah, dia ambil ilmu kalam. Iya. Wa qala Ahmad bin Hammad, berkata Imam Ahmad bin Hammad, la yuflihu sahibul kalami abada. Tidak sukses, tidak beruntung orang yang mempunyai ilmu kalam abadan selamanya. Wala takadu, dan hampir saja engkau taruh, hampir saja engkau tidak lihat ahadan akan seseorang nazara fil kalami, yang dia berpikir tentang ilmu kalam, illa kecuali wa fi qalbihi dagalun, kecuali di dalam hatinya ada keraguan. Jadi sesungguhnya orang yang ilmu, punya ilmu kalam, sekalipun omongannya hebat, ngomongnya hebat, lika-liku ngomongannya. Orang yang punya ilmu kalam tuh ngomongnya sepertinya hebat sekali, tapi sesungguhnya dia itu bingung, ragu. Jadi sesungguhnya orang yang punya ilmu kalam, kendati ngomongannya selancar itu, dia itu ragu hatinya. Apa benar gue pekagi ya gitu? Gue apa benar pekagi ya gitu? Ragu. Kita lihat kayaknya hebat banget, enggak taunya dalam keraguan. Wallahu a'lam bishawab.